My feet. Step in style. Walk in wellness. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menaikkan berkas naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, Nasil Girls dan Eliano Richard. Keduanya telah bertemu dengan Ketua Umum Erick Thohir dan skuad timnas Indonesia sebelum laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan proses keduanya sudah di DPR setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dito menargetkan mereka bisa bermain di laga tandang timnas Indonesia ke Bahrain dan Tiongkok pada bulan Oktober. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR dan kita akan memantau ini kebetulan kita raker di DPR ya mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Kita menargetkan itu bisa di Oktober tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR ya semoga ini nanti semangatnya masih sama dan saya yakin pasti